Saya Haini binti Ismail. Saya mengajar di SMK Banting. Saya mengajar tingkatan 1, 4 dan 5 bagi mata pelajaran sains. Dalam PDP saya, saya kerap mengamalkan kaedah perbincangan di dalam kumpulan di mana pelajar boleh memberikan idea mereka secara terbuka dan nampaknya pelajar lebih suka kerana itu merupakan salah satu daripada pembelajaran aktif yang menggalakkan pelajar berfikir dan mereka tidak bosan. Dalam pembelajaran aktif itu juga, saya telah menerapkan soalan-soalan yang berunsurkan kebat dan juga saya telah menggunakan beberapa peta pemikiran untuk mencambahkan pemikiran pelajar. Kalau kamu lihat di sini tadi, ya, remaja lelaki perlukan 11,888 kilojoule. Manakala perempuan perlukan 8,581 kilojoule. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi keperluan nilai kalori pada gambar rajah yang kamu lihat ni? Ya, Nazrin? Jantina. Cuba kamu jelaskan. Lelaki memerlukan lebih banyak kalori berbanding perempuan kerana lelaki lebih aktif. Ya, remaja lelaki perlukan nilai kalori yang lebih tinggi kerana lelaki lebih aktif daripada perempuan, ya. Lagipun lelaki metabolismenya, ya, lebih tinggi daripada perempuan. Okey. Ya, cuba kamu lihat dekat skrin, ada 5 faktor lagi, ya, yang menentukan nilai kalori yang diperlukan oleh individu-individu yang tertentu. Cikgu nak kamu kenal pasti apakah 5 faktor tu, ya, dan catatkan dia dalam peta buih yang cikgu edarkan. Okey, sila kamu penuhkan peta buih yang cikgu beri tu. Okey, cikgu lihat kamu dah pun mengenal pasti, ya, kelima-lima faktor yang lain selain pada jantina, ya. Siapa nak berikan faktor yang kedua tadi? Ya, Aiman? Faktor kesihatan. Cuba kamu berikan penjelasan. Keperluan kalori seseorang pesakit bergantung kepada jenis penyakitnya. Contohnya, pesakit jantung perlu mengurangkan makanan berlemak. Ya, bagus, ya, Aiman. Keperluan kalori individu yang apa? Sakit bergantung kepada penyakitnya, ya. Jika dia mengidap apa? Penyakit jantung, maka dia perlu kurangkan makanan yang berlemak. Itu faktor yang kedua, iaitu faktor kesihatan. Okey, faktor yang ketiga. Ya, Nazrin? Faktor iklim. Ya, faktor iklim. Cuba beri penjelasan. Penduduk di kawasan beriklim sejuk memerlukan lebih banyak kalori untuk mengawal suhu badan berbanding dengan penduduk di kawasan beriklim panas. Individu yang duduk di mana? Di kawasan yang beriklim sejuk, ya, dia perlukan lebih banyak kalori untuk memanaskan badannya berbanding dengan individu yang duduk di kawasan beriklim panas. Okey, faktor yang keempat. Ya, Hanim? Aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal. Okey, cuba kamu jelaskan. Orang yang lebih aktif memerlukan lebih banyak kalori berbanding orang yang kurang aktif sebab orang yang aktif ni memerlukan lebih banyak tenaga. Ya, ya, orang yang lebih aktif memerlukan lebih banyak tenaga, jadi dia perlu lebih banyak kalori, ya. Okey, faktor yang kelima. Ya, Najiha? Saiz badan. Saiz badan. Ya, cuba kamu jelaskan. Badan yang besar perlu kalori yang lebih kerana sel-sel badannya lebih banyak berbanding dengan badan yang kecil. Ya, faktor yang keenam. Hanis? Faktor usia. Ya, usia. Kanak-kanak perlu lebih kalori kerana kanak-kanak sangat aktif berbanding dengan orang tua. Ya, kanak-kanak lebih perlukan kalori daripada orang tua, ya, kerana kanak-kanak itu apa? Aktif berbanding dengan orang tua. Dan boleh jawab beberapa soalan penilaian? Boleh? Okey, kita cuba jawab soalan-soalan, ya. Sebelum kita jawab soalan-soalan penilaian ni, ada sesiapa yang nak bertanya apa-apa soalan yang kurang faham? Tak ada, ya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Apakah amalan pemakanan yang sihat bagi petak A, B dan C? Siapa nak cuba jawab? Okey, Suraya. Diet seimbang. Ya. A adalah diet seimbang. Okey. B, ya, yeah. Norina? Kurangkan lemak. Okey. Jadi amalan pemakanan yang sihat mestilah kurangkan lemak. Dan C. Nafis? Kurangkan kandungan gula di dalam makanan. Ya, yeah, kurangkan kandungan gula dalam makanan, ya. Yeah. Bagus. Okey. Lihat gambar P dan juga gambar Q. Apakah perbezaan antara gambar foto P dan gambar foto Q? Okey, Anis. P makanan tidak seimbang, manakala Q makanan seimbang. Gambar foto P
makanannya tidak seimbang. Manakala gambar foto Q, makan secara sederhana, ya, nampaklah dia punya keseimbangan diet dia, ya. Okey, ada perbezaan lain? Ya, nanti ni. P makan makanan berlebihan, kalori makannya tertinggi. Manakala Q makan makanan secukupnya, kalori makannya mencukupi. Ya, bagus. Nanti ni. Ya, gambar foto P, dia makan berlebihan. Tentulah nilai kalori makanannya apa? Tinggi. Sebab itulah tengok badannya macam mana? Sedang menuju obesiti. Ya. Manakala foto Q, dia makan secukupnya dan tentulah nilai kalorinya juga mencukupi. Okey, tengok soalan yang ketiga. Ya. Okey, ini adalah soalan ketiga. Okey, namakan penyakit yang dihidapi oleh individu ini dan mengapa? Lim? Scurvy, kerana kekurangan vitamin C. Scurvy. Nama penyakitnya adalah scurvy kerana kekurangan vitamin C. Soalan yang keempat. Sampel makanan yang manakah lebih tinggi nilai kalorinya dan mengapa? Ya, Nafis? Margarin. Mengapa margarin itu nilai kalorinya tinggi? Kerana margarin mengandungi kandungan lemak yang tinggi. Ya, margarin itu mengandungi kandungan lemak yang tinggi. Hampir 100% adalah lemak. Ya. Jadi kamu dah belajar nilai kalori makanan bagi 1 gram lemak adalah lebih tinggi. 2 kali ganda lebih tinggi daripada nilai kalori karbohidrat dan protein. Ya. Okey, bagus Nafis. Okey, soalan yang ke-5. Okey, baca petikan akhbar di bawah berita harian. Peratusan kanak-kanak mengalami obesiti meningkat. Ya, kalau kita tengok pada ayat yang terakhir dalam berita tu, kajian juga menunjukkan 25 daripada 100 pelajar di negara ini dikhuatiri apa? Akan mengalami masalah kegemukan pada tahun 2020. Ya. Apakah pendapat kamu tentang fenomena ini? Mengapa berlaku seperti ini? Daripada 100 orang pelajar, 25 pelajar mengalami kegemukan. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Nisha? Pada pendapat saya, kanak-kanak mengalami obesiti kemungkinan mereka kerap makan makanan segera dan kurang bersenam. Bagus. Kerana kanak-kanak kemungkinan apa? Terlalu banyak ataupun kerap makan makanan segera dan kurang bersenam. Di mana kanak-kanak ni suka tinggal? Adakah dia suka pergi ke taman untuk bermain? Tak. Kanak-kanak sekarang lebih banyak berinteraksi dengan dunia cyber, iaitu duduk di depan komputer ataupun di depan TV. Ya. Itu menambahkan lagi kemungkinan mereka apa? Mengalami kegemukan. Ya. Bagus, cikgu dapati semua pelajar boleh menjawab dengan baik. Dan insyaAllah lah kamu dapat semua yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya. Okay, sekian, terima kasih. Pelajar boleh bersurai. Di akhir pengajaran, saya telah menilai pelajar-pelajar berdasarkan objektif pada awal pembelajaran tadi untuk melihat sama ada pelajar telah menguasai ataupun faham dan dapat apa yang telah mereka pelajari daripada awal sehingga akhir. Saya berharap PDP yang telah dijalankan tadi dapat memberikan idea terutamanya kepada guru-guru baru untuk menggunakan kaedah konstruktivism, pembelajaran aktif dengan menerapkan unsur-unsur kebat dan juga menggunakan peta pemikiran dalam PDP. Saya harap PDP itu dapat menghasilkan PDP yang berkesan dan berguna kepada guru-guru yang lain.